Paman, apakah Wibisana belum mati, Paman? Manakah yang benar, Paman? Itulah kak, tekanan kehidupan. Salahkah jika aku mati bagi ibu Pertiwi? Salahkah Wibisana ia menuruti hukum kebaikan? Semuanya rahasia nak, biarlah semua itu terjadi. Jangan mencari mana yang benar, mana yang salah. Paman Praso, cukup paman. Sudah, tidak ada gunanya lagi menasihati si bodoh itu. Percuma kau berkata-kata, tidak ada gunanya kau menasihatinya. Buta pengong itu tidak akan mengerti. Dia hanya tahu tidur dan hanya membesarkan perutnya saja. Paman, serahkan dia padaku. Akan ku binasakan dia sekarang juga, biar nyusul adiknya Wibisana. Bu Karno, anakku, ingat pesan paman. Jangan kau lanjutkan amarahku. Pulanglah ke Panggung Guru Bongsona. Inilah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan negerimu sekarang. Aduh, Paman, maafkanlah aku. Syukur kau datang untuk menghentikan merusak negeriku sendiri. Terima kasih, Paman. Aku akan pulang ke negeri Panglebur Gongso. Bangunkan aku jika Alengka akan hancur oleh para tentara Rama Wijaya. Sudah saatnya aku akan menumpahkan darahku di negeri tercinta ini. Minyato! Kedepak kau tumpukan. Kau kira aku sudi minta pertolonganmu? Akan ku selamatkan negeriku sendiri. Akan ku selamatkan negeri Alengka ini tanpa bantuanmu.